Jadi dengerin kalau ada yang dengerin ya makasih atau gak ini apa. Lagu yang dari hati, insya Allah bakalan sampai di hati juga sih biasanya gitu. Oh iya. Kalau dengerin bener-bener sih. Tapi kita terakhir ngeliat songnya itu di ini ya, apa namanya, di Kafe. Kemarin Londeria apa Londeria? Oh iya, acara ya. Ada acara di festival, like a festival. Yes. Clothing Expo. Oh, Clothing Expo. Clothing Expo. I can. Yes. Apa tuh tentu? Masih tertidur dan bayu. Iya. Baru paling jauhnya di Malang ya, semoga aja nanti tahun 2020 ini bentar lagi bulan depan semoga Gastik bisa Los Angeles. Los Angeles. Amin. Singapore. Seperti AK 47. AK. AK. AK 47 apa 47? 47. 47. Jadi di dalam Gastik sendiri kan ada udah ada manajerial juga ya di sini. Enggak ada. Iya unik ya sebenarnya. Iya. So unik kok. So unik ya. Pengennya ada tapi kok gak ada yang mau. Sama jadi, show ini kan juga kita masih bisa ngehandle. Kita masih bisa ngehandle sendiri gitu loh. Iya sih. Maksudnya perbedaan pendapat ada, cuman masih bisa kita kelola. Kita apa ya, satukan yang sendiri gitu loh maksudnya. Ada jobdesknya masing-masing ya. Ada yang mungkin lirik, yang tugasnya mungkin buat lirik, ada tugasnya buat musik. Itu juga gak sih? Kalau secara manajemen itu tugasnya itu. Kalau saya itu cuman ngetak kapan latihan gitu aja. Tapi itu malah ini jadi ibarat motornya ya. Iya. Kapan latihan gitu ya sebenarnya. Oke. Kalau ini yang koordinator ya. Koordinator. Jadi kalau ini yang nulis di jadwal studio ya, berlatih. Nyiapin alat ya. Nyiapin alat. Iya, Cecep nih sering ketemu di terus. Kalau Cecep itu, kalau gawang itu yang gambar-gambar, ke visual ya. Ya, visual. Visual art. Visual artist. Kalau Sitik itu keuangannya. Oh. Dia tukang auditnya. Okay. Kan uangnya dibawa Cecep. Jadi kalau ada yang miss sedikit Cecep yang salah. Nah, itu karena banyak manajer yang penting ya gitu ya. Iya penting sih. Iyalah. Itu bukan ini konsesi publik lagi sih. Oh iya. Semarang itu sempit soalnya. Iya. Rahasia umum. Rahasia. Iya sih, tapi kita enggak usah nyebutin di sini. Oh, iya. Oh gitu. Ada. Ada mungkin. Oh, ya, mungkin. Habis ini aja gitu ya. Jangan di sini deh. Bye. Tapi kalau ketika kalian manggung nih, pasti kan ada lah kalau biasanya band-band itu punya kriteria sendiri dalam masalah sound dan lain-lain gitu deh. Seberapa penting kalian teknis di atas panggung gitu? Wah, yang pegang masalah teknis berdua ini ya, kita enggak, bro. Mungkin kan ngikut aja. Yang namanya sebuah band mungkin reverb-nya harus ini, ya enggak? Ya, tanya Sitik. Tanya Sitik sama gawang aja gitu. Paling kalau kita sih, kita enggak begitu muluk-muluk kayak di panggung amplinya harus ini, harus gini. Tapi, sih ya. Sebentar, ada motor. Sumpah. Tipe apa namanya? King, tipe King, Raja, motor Raja itu. Nanti kan. Nah itu, jadi kita cuman ketika di panggung adanya apa, ya kita maksimalin yang ada di situ. Kan juga, jadi misalnya suka reverb yang segini, ya kita bikin reverb segitu dari apa yang ada di panggung. Sendiri ada kriteria sendiri. Ada sound, cuman tetap tiap ampli kan tetap beda kan. Kita biasanya sih memaksimalkan apa yang ada di panggung itu. Jadi amplinya apapun ya mau enggak mau masa ya, Mas iki kok amplinya ngene kan ya enggak mungkin. Tapi ada sih, ya ada. Ada juga. Suatu band. Astaga. Jadi kan ada rider-nya. Riders. Tapi ada di kalian punya teknik riders gitu. Nah, mungkin kalau teknis ya. Kalau misal di riders udah tertulis kita butuh ampli ini, mungkin kalau mau apa protes masih masuk aja ya. Cuman kalau kita nggak ada. Paling cuman mbak mas, kita cuman butuh ampli 2, ampli gitar 2, ampli bass 1 sama drum. Drumnya pinjam metal ya. Paling gitu doang kalau kita. Jadi nggak mungkin juga kita protes ketika di panggung amplinya apa gitu kan.
Berarti tetap ya. Apa ya? Bukan sadar diri sih, tapi ya, setidaknya malah kasihan panitia. Nanti kalau minta-minta. Mas, kamu minta-minta tapi yang nonton dikit gimana? Tanya malah ya. Mas harusnya mah penonton bayaran kan. Enggak juga gitu, kalau panitia udah ngundang berarti kan dia udah tahu apa sih. Saya enggak. Profesional istilahnya ya. Mas, saya boleh minta rokoknya ya? Oh, boleh teman-teman. Sikat, Pak. Biasa punya gula, Mas. Memalui rumah. Tapi di ada songman juga gitu tetap ada ya. Ya ganti-ganti. Atau kita bocoran biasanya. Enggak, tentu bocoran. Kalau Glastik sendiri ini enggak sih bikin kayak selain album tadi kan basic bikin merchandise-nya juga enggak sih? Merchandise bisa, bikin. Wow. Ini yang di album ini, yang di album apa yang? Ini yang single sebelumnya yang terakhir, Richard Bieger. Single tahun 2018. Judulnya? Yang sama Potter Sinner, yang sama Radio, dan sama Jones. Yang sama Jones sih, judulnya apa sih? Potter Sinner. Kalau kita kostum, brand image dalam pas kita manggung tuh lebih ke brand image masing-masing sih, masing-masing personal. Mengalir. Iya, jadi kita nggak ada patokan harus pakai baju hitam, harus pakai casual, harus gimana nggak ada. Cuman ya pokoknya pakai baju yang menurut kamu paling nyaman tiap personil maksudnya gitu kan. Kan jelas beda-beda tuh. Iya. Panggung juga tingkat kesemuannya beda. Iya. Bener. Indoor, outdoor. Jadi kalau pas adegan buka baju itu aslinya bukan karena kita pengen terlihat apa, tapi karena emang sumu. Gitu. Boleh tuh dicoba, tapi malah on fire dapet ya. Kalau kita malah jadi keren. Ini kita nggak pantas. Buka malah. Lempeng tetap pantas. Kalau buat dibuka kan jadi tambah ramai. Kalau kita dibuka jadi bau. Cewek-cewek nggak mungkin tuh jadi kayak lempeng lah. Harus nikah dulu biar gemuk, bro. Hah? Harus nikah dulu biar gemuk. Lah aku kan nikah tetap gemuk. Wah, aku nikah sak piro dah. Sepe-sepe. Pasti. Tapi yang paling mempengaruhi Glastik di dalam sebuah perjalanannya siap ada orang enggak sih yang mempengaruhi kalian? Mungkin di balik layarnya ya, di balik layar siapa mungkin? Enggak ada itu, Mas. Berarti sendiri semua. Iya. Glastik berarti adalah yang kalian ini gitu ya. Iya, tanpa manajer dan gak ya, apa ada. Oh iya benar juga ya. Iya, secara tidak langsung kan. Iya. Tapi band-band yang sekelas ya ibaratnya mungkin di Semarang juga kayak GMI juga pernah ngalamin juga sih. Nah itu bro. Iya sih. Emang apa ya enak ngurus sendiri. Misalkan ada label nih tertarik nih sama Glastik nih gitu. Kalian minat nggak label mayor? Minat. Yang uangnya. Karena logika butuh logistik ya. Iya. Bener juga. Ini tamu des. Ada tamu? Tamu. Oh, enggak, bukan. Oh, ada tamu. Selamat datang. Ge. Pak RW sibuk. Jadi sampai mana sih? Sampai mana ya? Sampai apa sih? Oh, ini ngurusin. Itu ngurusin. Ah, kalau ada label mayor gitu, kalian tertarik? Tertarik kalau ada uangnya. Oh, iya tuh, benar. Tapi tergantung deh. Tergantung. Ya. Soalnya kan ada beberapa label yang mengharuskan kita kayak menetap di suatu kota. Ya, ada. So, kita ambil contoh, misal harus menetap di Jakarta gitu kan. Atau Kalimantan ya sekarang ya. Atau Kalimantan gitu kan. Kan ya maksud kita apa ya? Kita mikirnya kita rela enggak sih mengorbankan segala-galanya gitu. Kita cinta kota ini. Iya sih, karena label itu memang kadang tuntutannya juga banyak. Iya, ya. Bener bro. Ibaratnya kalau kita sering ngobrol sama yang di label-label juga, ya mereka pengen ngabisin masa kontrak. Ya. Kadang ketika dipanggil, memang biasanya kan kalau itu kontaknya memang udah label gitu loh. Jadi kalau memang kita biasanya kan orang kita ngelobi sendiri kan biasanya kan lebih enak gitu. Kalau label kan memang matoknya segitu dan kalau nggak bisa itu ya nggak main ya nggak main. Kolot-kolotan ibaratnya. Kolot-kolotan sih. Jadi gitu. Kalau kita main selain dari pintu label itu ya kita kena charge biasanya. Oh, ada charge-nya gitu ya. Iya. Enggak bisa slow kayak tadi misalkan panitia ini kita kasih nomor panitia kayak gitu ya. Wah, gimana sih kamu label pelik sekali. Terus penonton udah bentar lagi nih kayaknya nih bro. Kayak ini nih kayak pencapaian di buat tahun 2020 apa nih project apa nih? Mungkin satu-satu tuh. Di sana kita mulai masih dikit nih. Masih dikit. Pencapaian buat proyek tahun 2020 mungkin harapan kedepannya harapan kedepan ya
Semoga laku aja. Apa? Semoga laku. Oh, semoga laku. Dengerku, dengerku lambu. Nyamuk. Oke, laku berarti dalam arti adalah diterima ya Mas ya. Lebih diterima lagi, lebih eksis lagi ya. Iya. Oke. Tambah follower. Wih. Oh, penting juga sih. Followernya dikit. Jangan sampai beli ya. Ya kayak kita berarti. Berarti beli berarti. Ada. Ada. Ya ada. Ada. Nonton kali kita beli. Harusnya kita beli bro biar kelihatan banyak bro. 1M. Tapi like-nya sedikit sama lagi. Like-nya sedikit. Tapi sekarang like Instagram enggak kelihatan. Oh, benar. Iya sih. Oh itu mempermudah yang beli. Mempermudah yang beli. Oh bisa beli like, bisa beli ini dia follower ya? Enggak beli follower kan like nya nggak kelihatan nih sama orang lain kan. Jadi nggak kelihatan dia beli apa enggak. Oh itu bahaya juga ya. Jadi itu propagandanya para selebgram. Oh iya. Nyogok si pihak Instagram. Wih. Oh itu apalagi yang cewek ya. Nah kalau tersebut berarti bisa ini ya. Langsung. Kalau dari Mas Gawang sendiri. Ini sih paling enggak kita ada rilisan entah apa itu gitu kan. Entah itu single video klip atau mungkin album gitu kan. Album kenapa? Karena setelah band rilis album, rate-nya naik. Oh iya. Iya sih. Benar. Oh. Kebanyakan gitu ada. Iya. Ada. Kok kita kau enggak? Kalau dari aku sih kedepannya tetap ada sampai tahun-tahun berikutnya. Sampai mau memisahkan. Family lagi berarti ya. Amin ya. Sama tetap produktif. Walaupun itu lagu atau album itu tetap. Tetap produktif. Tetap latihan di BN. Tetap latihan di BN. Walaupun aku sering di kono. Seperti. Tapi ini masih kan masih aja di situ. Masih. Masih. Rencana ada mau keluar gitu? Iya. Ya udah, mau nyeles ya? Udah jadi keluarga ya Mas Hari. Sana ada tapi belum sempat keluar. Katanya udah nyari-nyari lowongan, locker-locker. Hashtag locker. Hashtag locker Semarang. Iyo. Kalau saya biasa Mas, yang penting masih ada aja sih. Soalnya kan, apa ya, saya tuh kalau mimpi itu gak mulu-mulu Mas. Untuk bertahan zaman sekarang aja udah susah. Bagus, udah bagus sih. Kadang mulu-mulu tapi enggak tahu jalannya. Ya ngapain? Benar itu. Iya. Karena mimpi yang mulu-mulu tapi enggak tahu jalannya. Ini berarti lawas gitu ketika pindah di era yang sekarang gitu mereka ya udah enggak bakal ngeluarin lagi ya tunggu panggilan. Tapi kalau ini kan masih tetap single, masih tetap dipikirin. Ya, yang penting masih ada, masih berkarya. Terus jalan aja sih. Soalnya kan saya tetap patokannya gini, Mas. Kayak anak-anak. Ketika punya mimpi tinggi banget ya, tapi kamu gak punya pengetahuan yang mencukupi, skill yang mencukupi, ya ngapain? Iya sih, benar sih. Jadi kita juga gitu aja. Impiannya ya kita tetap jalan dulu gitu. Kita impiannya wah setinggi langit, tapi kan jalannya beda. Iya, jangan tergoda sama TV sebelah juga. Terus kita ditawarin. Ditawarin. Tetap kalau konten kita dibeli kan diganti. Oh iya. Gitu. Berarti itu adalah harapan kedepannya ya berarti. Ya. Ada kita udah cukup baik loh menghadapi era 4.0 ini. 4.0. Apa inovat apa? Resolusi. Resolusi. Oh jangan. Kalau single yang single yang terakhir tuh berarti itu udah ada video klipnya udah? Ada, jadi itu rilis di platform digital juga sekalian video klipnya di YouTube. YouTube-nya apa sih namanya? Biasa, sama kayak band. Lasting, double S ya. Berarti tidak ada underscore dan lain-lain ya? Gak ada. Sebenarnya kalau band ada band lainnya kayak gitu ya kita tambahi underscore band. Dulu zamannya dulu pas pernah tuh pas manggil di kampus Unpan itu nyari Glastrik emang belum ada pas lagi di Google harus tambahin B, tapi sekarang udah ada. Udah ada. Iya dong. 2019. Berapa tahun? Berarti 2013 ke 2019 itu berapa tahun? 6 tahun. Jadi kalau kalian cara apa namanya kalau mereka itu kan karena ini kekeluargaan gitu ya. Kalau tips buat teman-teman apa namanya cara mempertahankan band yang karena kalian juga punya kesibukan masing-masing, ibaratnya logika juga butuh logistik gitu. Ya, nah, gitu. Ibaratnya
Gimana cara mempertahankan itu biar terus ada sih? Ya coba satu-satu dari sana, ulang lagi. Mesti gak sama kayak ini. Oke, habis ini terakhir juga. Kalau untuk mempertahankan sih, kita juga gak ada treatment khusus ya. Cuman kita bertahan di komunikasi. Terus kita masih punya pikiran yang sama juga. Visi. Visi-misinya juga masih sama. Lagian kalau kita mengharapkan sebuah pendapatan dari band kan untuk saat ini belum bisa juga. Kita juga nggak menghalangi masing-masing personil untuk mau cari yang lain juga nggak apa-apa. Yang penting it's okay, it's okay. Kita tetap jalan dengan apa yang sudah dibicarakan di awal aja. Konsistensi itu aja sih. Cantik sekali. Konsistensi luar biasa. Konsistensi nih emang kerjanya makanya filosofi dong gitu. Kerja PNS loh. Tapi keren sih. Lu ya. Pernah ke kantornya? Oh ya, yang tadi. Oke. Oke, terus selanjutnya Mas Gawang nih. Okay. Kalau kita sih ya itu tadi maksudnya kita enggak ada kayak strategi apapun, strategi khusus buat agar band kita terus ada gitu kan. Cuman emang dari awal sampai detik ini kita bukan tipikal band yang memang berekspektasi tinggi pada band gitu loh. Jadi kita ngeband karena mungkin mau menghilangkan penat dari pekerjaan atau mungkin dari apapun itulah. Jadi ketika kita mendapatkan respon yang kurang baik dari masyarakat, yaitu nggak jadi pukulan besar banget buat kita. Tidak gitu. Masalah. Tidak masalah. Yes. Gitu. Jadi kita nggak yang langsung pikiran banget. Oh, gitu kan. Iya. Karena kita kan hidup ya cuman ngeband. Cuman kan emang ada yang memang baru ngeband baru dan langsung berekspektasi tinggi pada band itu. Pasti banyak. Ada aja. Panggil main apa aja sih? Kan di Siti Nampi itu mah pasti banyak. Tapi nggak salah sih, emang itu pilihannya dia mungkin. Dan mungkin bagusnya memang dia bakal fokus ke band gitu kan. Kalau kita kan emang karena kita begini, jadi kita nggak begitu fokus ke band. Jadi band cuma sekedar buat ini tadi refreshing dan ya ketemu teman-teman lagi gitu kan. Jadi tapi tetap serius juga. Tapi tetap serius. Serius. Kan jadi nggak cuma hanya musik aja, intinya sih cuma nggak hanya musik ya. Cuman jadi hidup ada dua, bekerja dan bermusik. Wah, luar biasa. Berkeluarga nggak ada pikiran mas? Belum. Nanti itu. Nanti ya. Kayaknya apa ya, yang dekat sama saya juga senangnya kok ngajak serius, saya kan nggak serius. Wah, nggak boleh komen juga. Tapi banyak lah tapi ya. Malis. Iya, kemarin aja pas manggung terakhir di Wonderland yang nanyain cuma, iya yang namanya Bima tuh mana sih gitu. Iya. Ini yang kami ini. Yang itu tuh. Ini. Tapi cowok yang nanyain. Pasarnya cowok. Jadi saya kok sampai sini ya. Ngono sih Mas, paling intinya kalau mau menurutku ya, kalau mau awet dalam melakukan sesuatu ya jangan terlalu berekspektasi tinggi sih. Karena ya kita enggak tahu bakal ada rintangan apa kan. Jadi paling enggak targetnya tuh jangan langsung yang tinggi gitu kan, jadi targetnya step by step lah. Oke. Jadi ketika segini jatuh dekat, segini jatuh jauh gitu. Iya benar itu. Soalnya memang yang naik cepat turunnya juga cepat. Instan istilahnya. Ada. Ya Allah. Tanamin ada aja judulnya. Listrik ada. Oh ada. Oh ada. Buat 2020 berarti album ada ya. Lagunya soal ayam, gokil ya. Kalau intinya ya nggak itu apa namanya, nggak bubar. Ya benar, pertanyaannya kuy, jalan nih. Komunikasi, terus apa namanya intinya mimpinya nggak muluk, sama tetap ada, namun ya itu tadi balik kedua lagi ya, bingung loh. Jadi ada rumusnya komunikasi sama apa namanya, mimpi tidak muluk-muluk. Tetap ada, caranya gimana tetap ada? Ya tadi itu komunikasi sama Balik lagi, jadi dua itu kunci. Not to land, not to land. Komunikasi tidak mulu-mulu dan juga tidak bubar. Tetap ada. Tetap ada. Balik lagi ke pasal yang pertama. Nah, nanti punya tiga pasal di industri ini. Benar sih. Okay. Wih, baru dibuat detik ini. Luar biasa. Itu konsep loh ya. Soalnya itu ya, kadang
kita kan juga apa ya, sadar diri karena kita di mana tinggalnya, terus kita apa namanya, apakah ada jalan untuk menuju ke apa namanya, ke hiruk pikuk ke hiruk pikuk apa, ekosistem hiruk pikuk anu lah apa namanya, per musikan yang lebih besar industri ya. Nah itu kan kita nggak ada jalannya. belum nggak ada ya. Belum itu hanya kata yang apa namanya, harapan. Tidak pasti ya, bukan kata yang adalah kayak ngelem rumah Yael ngalem. Oke, berarti penting percaya bahwa karya itu adalah investasi ya. Benar, luar biasa. Balik lagi tiga pasal itu, tadi apa aja, satu adalah komunikasi tidak muluk mimpi, tidak muluk, dan terakhir adalah tetap ada ya. Wow, semoga itu bisa diterapin sama teman-temannya. Eh, bahasa Inggrisnya apa? One, communication. Two, no big expectation. Nah, expectation. Try. Stay alive. Stay alive. Yeah. Luar biasa. Plastic stay alive. Iya. Yeah. Dan punya tiga pasal ya. Iya. Nah, pokoknya semoga Gastrik, harapan kita adalah terus ada pastinya ya. Ya, dan tetap ya ini aja personilnya tetap ada dan komunikasi. Iya, komunikasi. Paling ya ini aja berempat yang ganti drum. Iya sih, soalnya misalkan beda ganti personil aja kan udah aneh jadinya. Beda. Iya, udah beda, feel-nya beda banget. Benar. Oke, terima kasih sekali juga sih untuk boleh gangguin waktunya nih ya. Siang-siang lo bro. Satu. Nah, sekarang udah ganti-ganti. Niatnya sih cuma bikin 12 menitan gitu. Oh iya. Nanti kan dipotongnya enggak? Dipotong-potong ya. Ada yang dipotong, ada yang enggak. Yang enggak penting pokoknya ditayangin. Ya itu aja grebek namanya ya. Iya, terima kasih sekali lagi. Ini adalah tempat kediaman luar biasa. Iya. Tempat kediaman juga ya. Tempat kediaman Pak RW 2. Oh, Pak RW 2. RW 2 hebat. Kokorosono ya, Jalan Erowati teman-teman. Kalau mau nyamperin. Oke, kalau gitu sampai jumpa di episode Gerbek Musisi selanjutnya. Gerbek Musisi tok. Apa enggak mau? Orang dia. Ya, Gerbek Musisi.